Sus, boleh agak miring nyerong dikit. Nyerong kemana? Paru-parunya itu. Dah. Pak, ya. Pak, terkait fenomena cuci darah anak ini, Pak, di Indonesia, Pak, tanggapan dari mana seperti itu? Ya, ini banyak anak-anak sekarang dikasih minum sama makan gulanya tinggi gitu. Jadi di Indonesia tuh suka gula. Untung Jawa Barat kalau minum teh pahit. Gitu kan, kalau Jawa yang lain kan minum tehnya sweet manis. Ya. Jadi itu gulanya tinggi dan gula itu penyebab segala macam penyakit lah, mulai dari ginjal, hati, stroke, jantung, itu penyebabnya gula. Nah, pesan saya ke teman-teman, kurangi minum gula. Gula itu harusnya maksimal 4 sendok. Mungkin ada data pasien ini. Ada datanya. Sekitar 13% dari seluruh populasi itu diabetes. Diabetes itu kalau nggak di treatment tiap hari, itu dalam 5 years, 6 years bisa jadi penyakit kronis, jantung, stroke. Dan ukurannya paling gampang apa? Lihat celana jeans. Karena celana jeansnya udah di atas 3-4, nah itu kemungkinan pasti gulanya banyak gitu. Jadi teman-teman harus seperti beliau, slim, healthy gitu. Jangan seperti ini, karena itu bisa gula. Nah, masalahnya anak-anak sekarang minumannya kan gula semua gitu. Apa tuh, manis-manis, boba-boba, es krim, apa segala macam. Nah itu harus dikurangi. Kalau bisa minumnya tanpa gula. Kembali ke masyarakat Jawa Barat sebenarnya kalau teh pahit gitu ya, bukan ya selalu minumnya manis. Terima kasih ya. Gubernur yang ekstensi hadirin sekalian, tuberkulosis terakhir mereka membunuh lebih dari 1 miliar 7 juta orang di dunia yang meninggal karena COVID. Jadi gini teman-teman sekalian, kalau kita itu ada yang disebut dengan pemantauan wilayah setempat, ya. Maksudnya apa? Kalau tiba-tiba yang kasusnya dari tadinya tidak ada menjadi ada, contoh COVID dulu, atau dari yang tadinya biasa jadi 2 kali lipat lebih tinggi, itu kita pantau juga. Nah, untuk saat ini berdasarkan laporan dari
Persatuan Ahli Ginjal Indonesia ya, Pernefri, bahwa tidak ada peningkatan yang signifikan. Gitu ya. Jadi masih ya pasien-pasien yang dulu saja yang biasa yang sudah biasa melakukan cuci darah. Nah, itu informasi terakhir. Jadi kalau teman-teman, saya tadi kemarin udah siapa ya, Kang Sim atau yang nanya sama saya sampaikan lebih tepatnya memang data yang ada itu di Pernefri. Kenapa? Ya di Persatuan Ahli Nefrologi Indonesia, karena Persatuan Ahli Nefrologi Indonesia itu yang mengampu semua tempat-tempat hemodialisa, baik itu di rumah sakit ataupun di klinik gitu. Saya sedang minta datanya sebetulnya. Tapi terakhir sih tidak ada peningkatan yang signifikan gitu. Termasuk kasus anak. Iya betul. Cuman belum menerima, karena biasanya kita apalagi dengan Hasan Sadikin kan sudah TikTok ya, seperti kemarin kasus cacar monyet misalnya ya, langsung kita koordinasi. Kenapa? Karena Hasan Sadikin masih jadi tempat rujukan utama. Jadi setiap kasus yang sifatnya tidak biasa itu biasanya dirujuk dulu memang ke Hasan Sadikin. Nah, nanti dari Hasan Sadikin ditetapkan, oh ya betul misalnya ya, ini kasus harus seperti ini. Nah, nanti kita bikin sosialisasi bersama gitu ya, seperti yang sudah-sudah ya, COVID, monkeypox, segala macam kan kita biasa. Nah, kemarin hasil koordinasi terakhir tidak ada peningkatan yang signifikan di Jawa Barat. Sekitar berapa kasus mungkin? Kemarin itu berapa ya? Hasan Sadikin kemarin share-nya berapa? 20 atau 10 ya? 20 ya? Segitu. Jadi memang saya tanya juga ke teman-teman di kota kabupaten, nggak ada bu, katanya nggak ada laporan yang menyampaikan bahwa menderita gagal ginjal pada anak ya. Karena kan sebetulnya gagal ginjal itu lebih ke arah orang dewasa ya, karena penyakit diabetes, hipertensi, stroke ya, yang terbanyak. Ya. Umur yang esensi ada di sekalian. Tuberkulosis terakhir mereka membunuh lebih dari 1 miliar 7 juta orang di dunia yang meninggal karena COVID. Kenapa? Kalau ketemu bisa dikasih obat. Obat yang sekarang cukup sehingga dia orang makin lama makin sakit. Sehingga yang susah mesti di X-ray, mesti dan makin lama makin susah karena yang empat sudah ketemu.